hal-hal seperti ini yang bisa dikedepankan, bahwa kami yang melakukan aksi demonstrasi tentunya selalu membuka ruang dialog, selalu membuka ruang komunikasi agar kemudian aksi yang kita lakukan berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tertib dan aman. Karena memang kami di Gerakan Buruh sendiri selalu memegang prinsip dan mengedepankan non-violence act atau aksi tanpa kekerasan, sehingga mudah-mudahan kerjasama dan sinergitas antara pihak kepolisian dengan kami di Gerakan Buruh bisa terus berjalin, dan akhirnya kita bisa bangun satu iklim demokrasi yang memang kita cita-citakan selama ini.